Berikut kami sajikan 10 pemain bulu tangkis Indonesia dengan hadiah tertinggi tahun 2023. Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya pemain putri yang di 10 teratas. Berikut selengkapnya. Di tempat pertama, Antoni Sinisuka Ginting yang meraih hadiah 135.960. Yang kedua, Muhammad Rian Ardianto dengan 121.517. 50 sen, sama yang diraih oleh Fajar Alfian di tempat ketiga. Di tempat keempat, Jonathan Christie yang meraih hadiah 115.965. Kelima, Gregoria Mariska Tunjung yang meraih hadiah 69.620. Keenam, Chico Aura Dwi Wardoyo yang meraih hadiah 47.330. Ketujuh, Leo Roli Karnando yang meraih hadiah 44.642, 50 sen, sama yang diraih oleh Daniel Martin di peringkat ke-8, dengan hadiah sama. Di peringkat ke-9, Muhammad Aksan yang meraih hadiah 37.895, sama dengan yang diraih oleh Hendra Setiawan di peringkat ke-10. Terima kasih atas like dan subscribe-nya.